Hai semuanya. Hai semuanya. Hari ini aku mau ganti warna rambut lagi. Emang tonggoku emang. Hari ini aku mau ganti warna rambut lagi dan ini masih jam 8. Harusnya tuh aku janjian jam 9, ya kan? Tenang, aku enggak kesalahan, tapi janjian di rumah harusnya jam 9, tapi menungsonya kita kena jam 8 jel. Aku urung tangi atau orangnya udah di dalam, udah di preparein juga. Ini rambutku dari warna biru sebelumnya, terus lunturnya jadi warna hijau. Nah, ini aku udah pengen ganti warna lagi. Kemarin aku udah ganti warna kuku. Ya, yang mau tahu gantinya gimana, yang kepo gitu ya, cowok-cowok ki wetok itu naik ganti kuku ki piye to? Udah tak bikinin di TikTok, jadi ditonton aja. Jadi ini aku mau ganti warna. Pokoknya ikutin terus vlognya, jadi kalian tahu ini ganti warna rambut apa. Jadi aku catnya di rumah nih teman-teman. Kacanya digoneng jobo. Ini lagi disiapin catnya sama sensor mukanya. Karena nggak semua orang bisa cat sama dia. Ini awalnya mulainya dari rambut kering betul. Mulainya dari rambut kering tapi bukan lepek. Ini kan aku udah keramas ya kemarin. Nanti pokoknya kalian lihat aja prosesnya, oke? Okay? Developernya. Wow. Jadi katanya catnya yang bagus itu dari Jepang katanya. Kalau yang putih-putih bagus dari Jepang. Katanya ini. Ini terus punya Matrix sama punya L'Oreal. L'Oreal Oxygen satu. Yang kita nggak paham. Jadi liatin masnya loh. Kayak ini terus pakai Matrix. Sama yang Jepang-Jepangan ini tadi. Catnya juga pakai yang Jepang, katanya lebih bagus daripada terakhir tuh kan aku pakai nyem-nyem. Terakhir aku pakai L'Oreal kan. Katanya lebih bagus yang Jepang-Jepangan kalau putih. Oke. Okay. Yang terakhir aku cat itu habis keramas terakhirnya diginiin tuh enggak kusut gitu loh. Ini enggak kusut lagi nih. Aman. Ini proses bleachingannya teman-teman. Dipakein aluminium foil tuh biar membantu mempercepat gitu ya. Lebih cepat lagi kalau di salon-salon sing larangi kan ada alat yang muter gitu buat manasin. Nah itu katanya lebih cepat, tapi enggak sih. Gini juga cepet kok. Penasaran kan warnanya apa? Gue nek nonton vlog ini, ya coba maju ke nganti buri gitu loh, tidak menikmati prosesnya. Rambut tuh dibuat silver gini kan? Kayak manusia silver yang pinggir jalan tuh loh. Yang kita kaget gara-gara dia naik motor, bangsat. Itu bagus kan. Tadinya tuh mau tak kasih kuning neon juga. Terus ini yang tengah tuh digambarin balon ungu. Kan BTS ngeluarin lagu baru tuh Permission to Dance. Balonnya kan ungu, cuman enggak kok kayaknya kalau kuning sama kayak kaki terlalu menyala ya bunda-bunda. Jadi aku ungu aja. Yang ini tuh ungu aja kayak. Nah yang ini tuh ungu tapi ada kayak bulu-bulunya gitu loh. Nah yang ini. Nah ini tuh kenapa tak bedain? Karena buat ngepak orang gitu. Masih untung. Harusnya kemarin ini dikasih kuning ya. Biar beda gitu. Jadi ini 10 jari yang beda tuh tengahnya doang. Ya, fungsinya buat gini. Yang satu glossy, yang satu matte. Kalau dari jauh kayak Cruella, tau nggak? Nonton tak kayak Cruella. Tontonan aku, kayak Cruella kok gendeng gue. Habis ini kita lanjut yang belakang, soalnya yang belakang gitu.
nggak sih aku kayak prajurit Jepang yang pakai topi kalau mau perang dulu, yang topinya udah ada gininya. Penistaan nggak ya? Enggak kan ya? Enggak, mirip gitu loh. Ini kalau dipelengkungin warnanya nggak silver tuh udah mirip. Dulu pelawak siapa yang panjang doang? Yang ininya di sini doang. Rambutnya orang di sini doang. Satunya Aziz Gagap zaman dulunya lagi. Siapa namanya? Pokoknya itu kali aku sebenarnya. Nanti kemudian pelawak Itesi. Yang batu akiknya banyak. Ini yang tak dudukin tuh kursi laknat. Jadi gini. Kuncinya suka lepas itu jadi dengar dewe. Ini yang belakang udah selesai itu. Mungkin kayaknya udah ya udah kelar. Ini tinggal nunggu Pak. Aku enggak tahu nih nunggu, pokoknya nunggu dulu sampai remengsep ngono ya. Selek kok daging dibiarin dulu biar remengsep bumbunya ya kan. Nanti kalau udah baru dikeramasin. Habis dikeramasin baru dimasukin warna. Merah putih, bau tanah tuh loh, bau tanah basah, ngerti gak? Padahal gak mau hujan, cuman yaudah lah ya karena aku suka baunya, jadi ini baunya enak gitu loh. Terus pintunya bunga sendiri. Mungkin gak aku bayangin kuntilanak tuh kan gak bisa cat rambut ya. Terus kalau ngeliat, misal dia lagi gentayangan gitu, wer, ngomong-ngomong. Emang kuntilanak gitu ya? Terus dia ngelihat cewek-cewek cat rambut gitu, mungkin dia pengen kali ya, kok rambutku gak bisa dicat. Kayak bayangin gue kuntilanak tapi rambutnya ombre. Apanera jerone, sing jerone pirang, jobone ireng, ngono. Mungkin lebih gak medeni ya kalau rambutnya kayak gitu. Kuntilanak rambutnya hijau. Kuntilanak rambutnya abang. Highlight, ngono ya. Mbak rodok gimbal-gimbal. Gak ada ya kuntilanak reggae, kira apa ya? Masa kayak ngerti gak ada di kuntilanak ini? Masa ada nih? Rambut gak bisa disegi gitu. Isonya aku tahu tante. Tapi menurutku kuntilanak kayaknya rambutnya gak akan bercabang. Karena dia gak pernah kena sinar matahari kan? Gak pernah dicatok juga. Jadi aman-aman aja itu rambut kuntilanak. Kita bagi aku kualat deh. Nggak apa-apa ya, tenang. Jadi ini kita chat tadi mulai dari jam berapa? 8:30 dan Anis? Apa? Jam berapa? 8:30 ya? Sekitar 8:30-an. Terus ini udah jam 10:42. Kalau yang sebelumnya yang aku chat warna biru emang nggak tak vlogin gitu. Karena kita mulainya malam, kita mulainya jam 9-an apa? 9 apa 10? Selesainya jam 1. Tapi itu hitungannya cepet, warnanya langsung masuk gitu ya. Belajar dari kesalahan gitu kan, karena kemarin mulainya malam, selesainya pagi buta gitu, pas dikeramasi aku ngeretek gitu. Makanya ini tadi kita mulainya pagi, kita janjian jam 9, datangnya jam 8.
Burung kumpul nyawaku. Belicingan kedua ini tinggal didiemin sampai warnanya masuk, betul? Marshmallow. Marshmallow versi Jawa ya. Nanti kalau udah warnanya masuk, tinggal dikeramas dulu, terus dikeringin. Habis itu baru dimasukin warna. Ya, jadi begini kalau misalnya nggak di salon, nek, kan yang salon larang kan mbek meneng, mbek mungkin dikai ombe atau mbek enggak sih, paling kalau salon mahal dikasih minum doang. Ya nunggunya tetap aja sama gitu loh. Cuman waktu menunggunya mungkin mereka lebih singkat karena mereka ada alat khusus untuk manasin ininya, yang muter biasanya itu. Itu alatnya panas gitu. Sama tapi treatmentnya, alat bahan yang dipakai juga sama sebenarnya. Cuman aku curang aja. Aku mager ke salon, pertama karena ribet ya toh. Terus kedua nunggunya enggak enak, enggak bisa rokok juga. Kalau di rumah sendiri kan bisa rokok gitu loh. Sak petingkahmu, kalau main salon kan harus jaga sikap, pak, entuk pekokoan, ya kan? Begitu. Jadi buat kalian yang udah kepo-kepo kemarin di story, sabar, bentar lagi kalian tahu warna apa yang tak inginkan. Baiklah, ini udah selesai, tadi dirasa kayaknya bleachingannya udah oke. Nah, ini kalau kalian chat warna-warna fashion itu nggak mungkin bleachingannya sekali doang, kecuali rambutmu virgin dan mudah dimasukin warna. Jadi tadi udah berkali-kali dicek, terus ini katanya udah, jadi ini dikeramas. Nah, kalau enggak, kalau di salon kan enak ya turunan. Lagi tutorial keramas neng omah, jengking. Bentar, tak di sini ini dulu ya. Mbak, gini kan? Jadi begini ya. Terus nanti kita jengking. Ya, ini tutorial kena keramas neng omah, cat neng omah. Kira enak ini, kecuali kalian kan ada yang beli di online yang buat keramas sambil tiduran. Cuman enggak deh, kayaknya. Ini aku jengking dibantuin El. Satu ya. Dan kena muka ya guys. Oke guys. Wow. Sambil cerita bisa nggak? Bisa. Ini mohon maaf, aku sambil merem ya teman-teman. Jadi ini katanya cuma dikeramasnya sekali doang, tapi yang penting bersih. Terus aku sukanya kalau ngecat sendiri cuma tuh nggak ruwet, jadi begini masih bisa walaupun rontok. Iya, wajar. Ya nggak mungkin nggak rontok. Namanya rambut dirusak kan ini. Jadi tenang aja, yang penting kalau kalian cat rambut tuh yang penting tuh shampoo-nya harus ganti, nggak bisa kayak biasanya. Vitaminnya juga, ya paling mahal di situ doang. Aku takut mataku kemasukan ini. Kasih masker gitu.
Mulai dimasukin warna, tapi katanya kalau mau masukin warna harus kering ya mas. Ternyata jenggeng itu capek guys. Jadi aku appreciate buat artis-artis bokep. Jenggeng, ya Allah. Jangan lihat bentukanku sekarang ya. Ini warnanya, wow. Udah bukan kuning lagi nih. Oke, ini kita mulai pewarnaannya teman-teman. Biasa rambutnya akan diparting, dibagi-bagi. Kalau kalian lihat tadi rambutku rontok itu wajar ya teman-teman, karena rambutku sudah diwarna berkali-kali dan ini level bleachingnya. Ini menurutku sejarah aku ngewarna rambut ini yang paling tinggi. Dulu yang pertama kali itu nggak setinggi ini. Ini yang paling tinggi, jadi warnanya udah bukan oranye, bukan kuning, tapi udah sampai putih. Nah ini lagi proses dimasukin warna. Kalau kalian sering lihat di TikTok, seleb-seleb TikTok yang cat-cat rambut kan banyak tuh. Mereka mungkin ada, itu kan cat rambut viral, aku juga pernah nyoba sendiri, tapi cat rambut viral yang kayak gitu yang aplikasinya gampang dan langsung. Pasti untuk warna fashion yang gampang hilang gitu loh, kayak waktu itu aku nyoba emang bertahannya cuma seminggu doang. Nah kalau yang ini bisa sampai sebulan lebih ya. Yang terakhir tuh aku yang biru itu udah sebulan lebih dikit, belum sampai 2 bulan itu lumpurnya masih keijo dan hijaunya masih hijau minum gitu yang sebagus. Nah ini lumpurnya lebih lama daripada cacat yang kayak mudah dipakai atau diaplikasiin sendiri gitu. Kalau kalian lihat orang-orang kalau ngecat kok cepet, enggak guys, enggak mungkin. Harga namanya yang lewat. Enggak mungkin cepet, pasti waktu proses bleachingnya mereka pasti berulang-ulang dan itu enggak dimasukin ke video, karena videonya cuma berapa menit. Tapi prosedur aslinya, tutorial aslinya tuh begini emang selama ini. Kayak harus teliti, harus dikit-dikit, enggak bisa langsung blok-blokan akar, enggak bisa. Nah, anak kalian bilang rambutku brodol, tenang, jangan sedih ya, itu wajar karena rambutku itu sudah berkali-kali diwarna, kena bleaching, kena obat dan lain-lain. Tapi buat yang rambutnya masih kecil mungkin nggak serontok ini ya mas. Biasanya nggak serontok ini kalau rambut kalian belum pernah diwarna sama sekali. Begitu. Bisa aku mau yang dalamnya warna, luarnya nggak usah tuh. Warna apa ya? Bukti aku nopo kayak kuku, aku suka berwarna. Sekarang loh. Rambut terus berwarna. Make up, muka aku tak bikin coklat. Jadi gak mau menang ya, kayaknya aku ide pengen alisku tak. Ini deh, alisku tak warnain gitu kan. Merah. Hijau. Alisnya aja. Tapi harusnya bulu matanya ikut sekalian ya. Iya, sekalian. Enggak, no. Nggak nih, aku mikirnya udah ke bawah-bawah nih. Waduh.
Yeay, sudah. Ini udah masukin warnanya. Nanti kalian akan lihat kalau udah dikeramas. Ini tinggal nunggu berapa menit? 20 menit. Wih, tinggal nunggu 20 menit doang. Habis itu dikeramas. Habis dikeramas, dimaskerin biar lembut, biar bisa disisir, biar nggak rontok, biar nggak kayak bihun ya. Habis itu kalian bisa lihat warna aslinya. Sebenarnya warna yang tak pengenin itu putih. Aku nggak tahu kenapa pengen putih. Karena terinspirasi dari pemerintah ya, terima kasih pemerintah ya, menerapkan PPKM. Jadi konsepku tuh sebenarnya cat warna putih karena ngenteni PPKM berselak tuo. Ya konsepnya tuh gitu sebenarnya. Tapi ini katanya marshmallow harus dikasih abu-abu dulu. Jadi biar nanti kalau luntur tuh dapat putihnya tapi masih bisa nikmatin abu-abunya. Jadi warnanya awet gitu katanya. Jadi nanti kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Oke. Ini keramas yang kedua. Jadi udah diwarna, terus katanya tadi keramas ini harus lembut kayak dinyet-nyet doang, enggak boleh diusap-usap. Terus aku keramasnya pakai samponya yang Cereoxyl. Yang ini tapi khusus buat yang rambut berwarna karena kan patah, bercabang dan lain-lain, rontok kan biar rambutnya tumbuh. Terus nanti maskerannya pakai. Mas, aku pakai yang ini enggak apa-apa? Yang mana? Yang ini. Ini aja. Nanti maskerannya pakai ini. Sudah, itu doang. Jadi mari kita mulai keramas. Wih, sabar ya, sabar. Biar mangsat dulu. Bisa ya, tutup ya. Jengking tidak semudah yang kalian kira, teman-teman ya. Bisa tak nggak apa-apa mas Haris? Bisa tak nggak apa-apa? Yang hitam tak gini.
Wow. Sudah selesai. Jadi ini warnanya. Lihat, ini kalau indoor. Bagus? Gimana? Bagus teman-teman? Pasti anda-anda pengen ya kan? Tapi ya itu resikonya pasti rambutmu kayak salju nih, rodok brodol itu wajar. Tapi tinggal kalau basah jangan disisir, habis keramas jangan langsung disisir. Jangan begitu sering kena panas-panas, catok, air dryer gitu-gitu. Nanti rambutnya bisa balik lagi kayak semula. Tenang aja, tenang ya. Habis ini tak liatin gimana kalau di outdoor. Ini penampakannya kena sinar matahari luar ya, kalian lihat. Jadi begitu teman-teman, buat kalian yang mau ikutin warna ini monggo, tapi resiko ditanggung penumpang ya. Hati-hati juga, jangan sembarangan milih salon atau orang buat ngecat rambut kalian, karena salah-salah bisa brodol. Ini emang brodol awalnya, tapi tenang, lama-kelamaan akan seperti biasa lagi. Jadi makasih udah ngikutin vlog kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye.